Kabar baik, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dan kita memiliki Bapa. Wow, luar biasa sekali. Di Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru Abba Bapa. Abba Bapa begitu sangat mengasihi kita. Dia Abba, yang artinya sumber, penopang, pendukung, pemelihara kita. Wow, kita dipelihara oleh sumber, oleh pemelihara kita, yaitu Abba Bapa. Tuhan Yesus mengasihimu. Christ to you.